What's up, my man? Kembali lagi dengan saya di channel Bang Gondes lagi, saudaraku Aida. Untuk kalian yang gacha banner season 2 yang dapat Charmy Assessor dengan Gauche Assessor, kalian jangan sedih, saudaraku, karena mereka berdua ini super tanky mono biru, my man. Kita lihat ya. Oke, kita bakalan tes. Kita bakalan tes di challenge ya, di challenge di dungeon man ya, di dungeon power merah ya, di dungeon power merah di 15 ya, kita gaskan ya. Oke. Di posisi ini kalau mau kalian enggak punya Mars, ya udah enggak usah pakai Mars. Karena dia enggak butuh Mars, guys. Mereka berdua ini enggak butuh tanky, guys ya, enggak butuh tanky-tanky banget ya. Karena mereka apa? Enggak butuh hero-hero yang defender, guys. Karena mereka sudah tanky habis, guys. Oke, okay. Kita coba. Kita pakai, kalau kalian punya hero terserah. Kalau mau pakai ini moga ya. Itu bawa 3. Coba 3. Tidak butuh 4, kita bawa 3 ya. Apa dia super tanky? Apakah dia bisa menggendong si Yami, guys ya, mereka berdua ini ya. Oke, kita lihat dulu presetnya, guys. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Oke, okay, untuk presetnya untuk apa nih? Untuk ininya, untuk gearnya, ini gearnya masih anu guys ya, masih belum full banget. Ini gearnya saya pakai, gearnya masih gini. Ah, gearnya set apa? Set speed sama set def guys ya. Terus untuk si siapa lagi? Untuk si Charmy accessor-nya itu full HP guys ya. Gearnya itu full HP guys, gearnya full HP, oke, okay. Pakai semua HP, pakai aja. Ini HP-nya ada di angka 87.900 guys ya, masih kurang. Tapi cukup untuk ngegendong kita di dungeon power merah 15 guys. Jadi kalian yang belum lolos dungeon merah power 15, ini solusinya guys ya. Kalau kalian nggak aja dapat mereka berdua, kalian cukup bawa mereka berdua aja. Kalian dapat ada di PS biru terserah. Kalau kalian mau beli lebih tanky lagi, kasihkan dia Mars guys ya. Kalau kalian enggak punya Mars, kalian bisa pakai Sol, guys, pakai Sol ya. Gitu ya. Kalian enggak butuhnya, kalau kalian enggak punya Mars, ada Lotus, kasih pakai Lotus gitu-gitu. Jadi kalian kalau punya William juga kasih pakai itu bisa semua, guys. Tidak perlu defender yang kuat banget, enggak perlu, karena mereka udah OP parah. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu apakah terbukti. Kalau memang sudah terbukti, nanti kita lihat kenapa dia bisa ngegendong kita di power 15. Kita gaskan ya. Oke, auto. Ini presetnya sudah auto ya. Oke, kita auto dulu ya. Oke, ini ulti, ini skill. Oke, oke. Sip. Star. Oke. Kita lihat sudah rogue ya. 3-3 doang ya. Kita bawa 3 doang ya. Oke. Dikasih sunlight, kasih skill 2. Oke, si ulti ngasin increase def. Ngasin increase def 105% guys. Oke. Yep. Habis ulti, dia memberikan lagi reduce damage taken buat tim. Nah, kasih reduce damage taken guys. Dikasih lagi. Di sini tuh enaknya mainnya. Karena dari Charmy-nya ya. Charmy-nya dari skill Charmy ada sekitar 45% chance nambah SP guys. Di ultinya Charmy ada sekitar 50% chance nambah SP, itu bagusnya guys. Jadi mereka tim combo ini men, itu cepat-cepat ulti. Di situ ulti cepat ulti, tapi chance juga guys. Kalau masuk chance-nya ulti guys, masuk chance-nya ulti guys. Kalian lihat tuh, udah 68, padahal mereka baru ngulti dari tadi, baru ngulti loh. Lihat tuh anunya, baru ultinya guys. Tuh cepat banget. Nah ini kasih lagi men, kasih lagi ulti SP nih. Kalau bisa full lagi men, cepat banget asli sumpah. Ulti mulu, cepat banget. Kasih. Nah ini ngasih men, ini bagusnya dia ada reduce damage taken nih men. Nah ngasih lagi untuk healing. Gila ya dan boy. Nah, ngasih lagi. Mambo, tang lagi. Bagusnya lagi dari skillnya si Anun, kasih mobility guys ya, kasih stamina. Skillnya si siapa lagi, si Gauche ini bagus banget. Terus healingnya si Anun pun putus. Healingnya si Charmy, walaupun healingnya Charmy itu terbilang kecil, karena kan
namanya juga continuous healing ya. Walaupun terlihat kecil guys, tapi worth it untuk setiap turn tuh, setiap turn ada terus men. Dan ini juga si Charmy Assessor ini belum full guys ya, belum full gimana, belum seracik gimana juga, skillnya juga belum dinaikin-naikin parah, belum dinaikin semua, Gauche juga belum guys, belum apa? Belum dimaksimalin namanya men, karakternya, tapi udah bisa ngendong kita guys ya, lihat men tuh. Tuh, lihat. Ngasih lagi. Reduce damage taken. Dang, kasih lagi. Healing continuous. Dang, nambah lagi darahnya. Full lagi darahnya, guys. Tuh. Reduce damage taken-nya gitu loh, semua. Gigi, guys. Dang, kasih lagi buff healing. Edan, boy. Reduce damage taken. Ulti si Anu, ulti si Charmy. Ngasih lagi. Ngasih lagi. Increase depth 170%. Udah butuh tanker saudaraku, tidak butuh tanker di sini maminku, tidak butuh tanker para main asli. Ang lagi, kasih lagi ini kredit, astaga coy, so ini tidak butuh Mars, tidak butuh Sol guys ya. Kalau kalian punya dua Gauche sama ini, sama Gauche sama Charmy, udah bisa. Terserah siapa DPS, terserah mau DPS mau SSR juga, apa mau DPS mau SSR juga itu bisa, mau SSR juga bisa guys ya. Nah kita lihat men ya, kenapa sih bisa sekeras ini mereka berdua guys ya? Nah tim mono biru ini men, tim mono biru yang ini kenapa bisa sekeras ini guys ya? Kita lihat ya. Padahal sih cuma buat 3 orang guys ya. Nah, Yamiku memang full power ya, Yamiku full power. Di luar ini Yamiku full power, kalian bisa pakai, saya juga bisa pakai, sebenarnya bisa pakai ini guys. Bisa pakai Lotus juga bisa. Kita lihat mana Charmy Assessor tadi. Nah, ini. Yang bikin gege Charmy Assessor itu kenapa bisa bilang ini bisa power tanky banget guys ya. Dari ini ya, dari ultinya guys ya. Itu memberikan increase level 3 175%. Itu guys, 150%, dan chance-nya untuk dapat SP 45% ya. Dan skill satunya juga tuh ada interest juga, skill satunya ini, skill 2 ini ulti, oh skill 1 ini itu 45% juga ada increase SP-nya, makanya dia sedikit-sedikit ulti gitu guys ya. Di luar itu lagi kita Gauche, kenapa kita bawa Gauche, kenapa kita ada Gauche juga di sini, lihat ultinya men, ultinya Gauche di sini ada reduce damage taken, ini sama kayak Fortify punyanya si William guys, hampir sama Fortify ini, sama Fortify ini reduce damage taken sebesar 30% per alis, tapi menggunakan HP-nya Gauche. Tapi enggak apa-apa, 10% mah kecil mainnya. Bisa ditutup oleh continuous healing dari si Charmy saudara gitu guys, saudara ya. Jadi kalian yang punya dua ini jangan menyesali guys ya. Kalian bisa jadi mono baru untuk tim biru kalian, untuk kalian dungeon power merah 15 guys ya. Untuk mereka berdua nih cocok banget untuk kalian yang punya mono biru, untuk kalian yang belum selesai dungeon power merah level 15, kalian bisa opsional bisa cariin dua guys. Kalian butuh 3 doang guys ya. Apa kalian punya? Bang, saya cuma punya ini, Bang. Saya enggak punya apa tuh? Bisa nggak Bang sama Mars, Bang? Apalagi sama Mars, guys. Kita coba ya. Bang, coba Bang tandem sama Mars, Bang. Kita tandem ke sama Mars, guys. Lebih gila lagi, guys, coba kalau sama Mars mah. Kalau kalian punya kayak gini main Mars, Gauche, Charmy, lebih edan lagi saudaraku ya, lebih tanky lah. Kita coba ya, power tankinya kayak gimana ya? Kita coba ya, tankinya itu kayak gimana sih ini? Kita coba ya. Nah kita Mars dulu gini, oke. Nah kita lihat main ya, setinggi apa kayak mereka berdua ya? Timin ya, setinggi apa ya? Kita lihat, oke. Ini pasti lebih tinggi banget ya. Udah, Gauche ada reduce damage-nya. Si Charmy ada juga anunya, increase death-nya, terus si Mars ini punya fortify, increase death juga, punya taunt, jadi tanky parah sudah, bakalan kena sudah guys, keras lah. Marsnya jadi lebih keras artinya guys, Marsnya jadi lebih tinggi, bakalan ada keluar darah sini yakin aku, darahnya bakalan sentuh 50% sih, lihat aja karena udah dimaksimalin sih di skillnya si Charmy sama skillnya Gauche mah, membuat lebih tanky si Mars mah, apalagi Sol ya, kalian punya Sol pakai aja guys, nggak mesti Mars, kalau kalian pengen Sol mau coba super tanky parah pakai lah,
Kalau kalian punya Charmy SSR, Gaucho SSR, kalian punya nak punya Yami biru, nak punya DPS SSR, kalian punyanya siapa? Gauche, Gauche SSR, nggak bisa pakai kan? Nggak bisa dipakai kalau dia double ya. Kalian pakai Solid atau Nelak, terus kalian pakai Sol. Waduh, itu sudah. Udah itu bisa juga, aku yakin bisa. Karena mereka udah gendong. Dua ini udah gendong kalian tim SSR kalian berdua, guys, udah gendong, udah mantap banget asli. Itu kan lebih tanky, guys, ya. Lebih tanky. Lihat darahnya, lebih tanky banget. Mantap sekali. Dikasih lagi. Dang. Itu kan lebih tanky parah, kan. Gila, enggak goyang asli, sumpah. Dikasih lagi, men. Redus damage Tekken. Gila, edan, boy. Sama si Gauche. Udah, enggak ada. Kasih lagi perkoroverinya, dikasih lagi continuous healing, gila men. Bawa 3 aja udah tanky banget, apalagi bawa Mars lebih tanky, guys. Bawa defender 1 lebih tanky parah sudah. Ada rasa, boy, sumpah. Nah, lagi dong. Kasih lagi. Kayaknya untuk healing kalian deras si Charmy ya, saranku mah kalian pakai yang equip baru dari eventnya Asta SSR, guys, yang defender yang baru Asta Pantai. Nah mungkin disitu mungkin, guys, saya juga mau coba sih menggunakan set hyper recovery sama hyper apa itu, menambahkan buff healing ya. Pakai itu bisa healingnya si Charmy bisa lebih gede, guys. Tapi Charmiku juga sini belum itu ya. Charmiku di sini juga belum full skill sih. Kalau full skill mungkin lumayan kencang sih, guys. Apalagi tembus sampai level 5 semua skill 1 skill 2 ultinya, guys. Waduh, enak banget itu, nah kan. Tanky par, guys, sumpah. Tinggal turu. Jadi kalian yang punya Charmy sama Gauche jangan bersedih, guys, ya. Banyak orang kulihat pas live stream kemarin, wah dapat Gauche, Bang. Aduh, Charmy, Bang. Aduh, Gauche, Bang. Pengen Noelle, Bang. Tapi jangan, guys. Sumpah, itu dua orang itu bisa. Gauche pun selain dia tanky, Gauche pun support bagus juga, guys. Supportnya kayak gini banget sih Gauche, teman. Oke, untuk tadi kita lihat mana statnya si Gauche ini ya. Gauche sama ini, Gauche itu masih L80. Skillnya belum ada aku naikin, guys. Skillnya masih ini pun nggak pakai SP-nya. Ini pun pakai SP-nya si Vindral. Oke. Belum ada skillnya juga naikin, udah masih level 1 semua. Terus si siapa si Charmy juga pakai SP-nya dia kan, signaturnya dia. Dumung saya dapat. Terus skillnya juga belum ada saya naikin, guys. Sumpah, masih level 1 semua nih. Apalagi kalau kalian naikin nih mungkin lebih gigi lagi, guys. Gitulah, guys, ya. Mantap ya. Bull, guys. Yang kalian nggak punya, belum lolos di Dungeon Power Merah 15, ini solusinya, guys, ya. Kalian bisa gacha di sini, gacha di banner 2, banner season 2, kalian bisa dapat Charmy atau Charmy dan si Gauche, jangan sedih. Kalian bisa build dia buat meta baru Dungeon Power 15. Amin, kuyap. Apakah worth untuk PvP, guys? Kalau PvP saya kurang anu sih, mungkin Gauche mungkin bisa sih, guys, Gauche ya. Tapi belum juga dicoba, belum saya coba. Kalau dia Gauche sama si Charmy SSR bisa full build, mungkin bisa juga sih, guys, ya. Nanti kita lihat, oke? Oke, mamenku, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat, mamenku. Jangan lupa, yang kalau suka video ini silahkan di-like. Yang gak suka, dislike aja. Jangan lupa di-subscribe juga channel ini. Semoga channel ini juga bisa berkembang. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan komen di bawah, mamenku. Kita tukar pemikiran, mamen, mantap sekali. Oke, mamenku, sampai di sini. Bye-bye semuanya. Peace.